katanya, katanya. Nyam-nyam pokoknya. Nyam-nyam dulu Bang Yudi. Nyam-nyam-nyam-nyam. Andong cepat. Udang dut. Donat cepat. Andonat. Enak, Zes. Tunggu, Zes. Cepat. Yang terakhir kita beri pesan kepada semua penonton-penonton kita. Yang pertama, saya itu berpesan tetaplah semangat. Apapun masalah di rumah, apapun masalah pribadi, tetap semangat. Jangan pernah menyerah. Dan support terus diri sendiri untuk melangkah ke yang lebih baik. Iya, betul tuh. Hei! Coba tengok dulu yuk. Apa? Gimana? Apa? Coba jalan dari situ yuk. Ish. Masih cepat. Lari, tengok sini yuk. Enggak lah. Berinding gua. Coba tengok. Apa? Lari. Banyak kali ya daun-daunnya di Bantan. Iya. Mana ini? Cepat lagi. Susah kali lewat ini Bantan. Iya, susah kan? Susah. Jadi mana kita mau saya terima, Iman? Depan lagi. Waduh. Capek juga. Mana tempatnya, Yud? Ini. Ada orang, Yud? Ada orang ini. Siapa ini? Yes, ada orang, Yes. Punya camping. Oh iya, punya camping. Waktu kami camping kemarin, Yud. Iya, ini. Apa? Ini yang nama punya camping. Iya, Pak Iman. Ini punya camping. Ketemu kita. Jadi kalian mau gimana? Mau camping juga kan? Mau camping. Kalian juga. Gabung aja lah yuk. Gabung aja kita. Iya. Gas gabung. Boleh juga. Gas. Karena kita udah ketemu gitu iya. Kan. Iya. Gabung aja. Kalian aja kan? Iya. Gas. Ngomong-ngomong dia kenal sama saya. Kenal. Yudi dan Kasper ini kan? Iya. Kenal. Kita tidak sendirian ya, Jess. Kita membawa tiga channel. Oke, teman-teman sahabat semuanya, sekarang kita berkolaborasi ya. Iya, tiga channel aja. Nah, jadi channel apa ya, Yud? Semut Gopay, terus Bujang Gembeng dan Yudi New Jasper. Yalah, enggak basa-basi, kita taruh barang langsung kita bekerja. Ayolah, kalau suruh bos gitu kita laksana. Mana taruh? Sini. Dekat apa kayu ini? Kolaborasi dengan Semut Gopay dan Yudi New Jasper. Oke, gas CS. Gas langsung. Ayolah taruh. Taruh lagi kita. Iya. Iya. Lah. Aman. Ikil. Panjang kali nanti kena pula kawan. Itulah bahaya nanti tu. Nanti bikin api unggun kita. Api unggun bisa aja, Jess. Ini kayaknya mau hujan ya? Pastinya. Mendung dikit. Untuk api unggun ini kan? Api unggun lah. Untuk api unggun kita lihat. Orang itu lagi nyari kayu. Oke, bahan untuk shelter. Kayu. Itu tanah yang kamu potong itu, Yud? Udah terbiasa gitu. Ini untuk apanya, Pak Bismar? Untuk apa kayu di bawah itu, Anad? Yang bawah itu. Banyak kali CS nih, kan? Iya. Runcing lagi. Runcing. Kalau nggak diruncing, enggak apa lagi ya. Kumpul. Tapi bisa dicacak kan. Iya. Tumpur kali pisau nih.
Oh, enggak tahu punya siapa itu. Pak Ilman, apa? Mana ada terpal tadi? Itu. Kita ukur dulu yuk. Yuk. Nanti tu gampang Ilman, apa kan? Orang tu je lah besi Ilman. Tapi CS, Cici. Ya, CS. Okey. Ini ya, Pak. Dua. Lagi. Selatan lagi. Indang ada terpal. Terus, CS. Ya. Awas, kaki kita. Teman, belakang ini. Terus. Teman. Kita nak pohon dulu, sobat. Ha. Kita saja, teman. Okey, kita tes ya. Pas. Dapat. Tunggu lagi. Tunggu. Awas padamu. Nampak ya, push up. Ha. Dah pas. Ha, pas ni. Pas. Ha, berarti ini trust kita nanti. Trust kita ya. Ha. Ini proses menyacatkan tiang. Tancap lagi. Langsung gas. Gas cepat. Mantap. Gercep kita gercep. Kita mau cepat, yut. Gercep yo, mulu gercep. Yudai. Yudai. Pasti kamu Yudai. Teruskan. Masuk yut. Masuk. Ini hati-hati yut. Ini. Aduh, nyentrum. Aku dulu mari. Ya, tunggu lu. Ha, aku dulu nanti baru tarik. Udah pas ini. Udah pantas. Lu usah ditarik lagi. Baru tarik. Ha. Pakai apa ini, pantas? Kok paku tor ini. Ha. Sekali ini. Lagi, Mas. Oke. Okay. Tunggu lu bandannya baru tarik nanti. Ya. Gaskan ya, S. Jadi tangannya CS. Tangannya. CS ni memang agresif mainnya ni. Okey, Maiman. Iku kan suram. Iku baru murang tu. Hati ya, Bang. Udah mau hujan ini, Maiman. Mantap ini kita mandi hujan. Udah gelap kan? Ya, dan inilah kondisi shelter kita. Tokok terus, Bang Wismar. CS kita. Bang gelap, lagi mendol. Tokok CS. Gas. Okay. Mantap. Angin ni ya, CS. Wih. Nikitnya mau hujan ni, CS. Ya, kita pasang lagi. Cepat. Ini kita pasang. Kita harus cepat. Kita pasang kita dulu. Sudah. Oh, sudah. Lah, action. Yus. Tegakkan lagi. Berdirikan lagi. Paku terus yut. Buat kan yut. Itu tukar. Tandakan yut. Masuk ayo. Tandak. Itu tukar udah nampak itu yut. Tukar. Pas. Berarti siko. Ukur ini. Yo, ukur. Proses pengukuran. Ukur lagi. Nice. Sudah kamu. Udah segini. Dah. Gas langsung. Ha. Udah jadi mari. Udah bandar. Dah. Kesamu. Cepat ini ya. Sudah hujan kan? Ah, tunggu. Hujan. Okay. Hati-hati tangannya. Aman. Kalian satu nengok. Ya, atas kan. Nengok dulu siapa enggak.
Kiri man. Kiri lagi. Kiri dah. Atas ini man. Terus lagi. Bagus. Atas lagi. Kiri lagi Ari. Sini. Ha. Sini kan. Okey. Pas. Okey. Tapukan. Tapukan. Dan nama itu. Naik kan. Naik jatuh apa aja dan. Tuti ha tu beri mama. Ya, masuk aman, Main. Ya, go. Tekan ini. Pasukan itu dulu. Kita. Terus dia. Aduh, di mana masuk lompat? Yes, pas. Pas. Kenapa itu Mari? Dah. Okey, next bang Antan. Nice. Macam mana nya? Yud, kena apa? Nampak itu. Sana dalam hujan, Yudinov Kasper. Aha. Halo dulu. Halo sahabatnya, Bujang Kempen. Semoga kalian sangat menyukai videonya dan juga kontennya. Jangan lupa like. Selamat kopai. Aman? Aman lah. Kali ini kita proses pemasangan atap dalam keadaan hujan. Ya ini. Antan. Aman. Mantap. CS. Semangat. Satu lagi. Okay. Hati-hati Mari. Bantu. Nah. Stop, man. Untuk kabur. Tangan, man. Okay. Tahan, JS. Tunggu. Nah, ikut. Tunggu. Dah, Dona. Lapan. Okey, Bang Antan. Proses kerangka kita sudah hampir selesai. Tinggal pemasangan tempat tidur. Teman-teman, sahabat, Tim Gopai, Neil Kasper. Yudi Neil Kasper, Bujang Kemping. Kita bikin tempat tidur kita. Tempat duduk, bangku, keras. Tu. Ini mana lagi Jess? Apa yang pula pakai ini? Sini aja lah. Enggak. Oh iya. Ke sana. Sini. Ya, aku mau ambil ini juga. Iya. Sini, mama. Betul lah. Okey. Pangan Jess. Okey. Okey, ini lagi. Tak perlu banyak-banyak. Diterkan Yudi. Terus Yud. Tu. Okey Yudi tangannya ya, hati-hati. Terus. Hop. Tanya. Pas dia. Sudah pas dulu lurus ya. Belum pukul. Sudah. Jangan dulu belakang. Sini. Dah. Bang Antan tolong tokok paku. Tokok paku. Pakunya mana tu? Ni, guys. Okey. Kalau enggak digaji dipukul. Dipukulnya enggak pas nanti beong.
Apa lagi? Kenapa kalian ni? Tidak ada. Nanti baru. Buka kaki kita. Woi! Buka kaki kita. Kalian ni. Aduh, enggak sampai dia. Ada kayu, Bang Ilman. Gaca es. Gas. Ini ha. Besar kali Pak Kutor itu Yudi. Enggak apa-apa itu. Yo, yang Pak Kutor yang bagus. Aduh. Cepat. Cepat, Cez. Aduh. Ini terjebak. Reset. Salah lubang dia. Salah lubang. Berarti besok. Tor tadi mana, Cez? Entah mana. Tidak dia, ya. Ini lagi, mana? Sini. Tanah. Maman, tunggu saya. Yud, mau tahu enggak? Coba apa kita bilang. Kita harus paham. Kita sudah terbiasa, Don. Sudah terbiasa. Ini dia. Tukang cakal. Asik, ngering. Iya. Kayalah mek dia, kencanglah lagi. Ha. Ini besar ni. Apa yang besar? Enggak kuat Yudi ni. Ha. Tahanlah. Gas Yudi. Ya. Satu lagi Yud. Keluarkan tenaga dalam Yud. Ini hari makin gelap ni kartu hujan ni. Makin gelap. Aku nyari kayu lagi ya. Cari kayu man. Dikit tu. Pas, coba duduk. Ayut. Oke, mantap. Kurang lagi. Ini pengerjaannya ini sampai hari mendung-mendung. Gak mendung lagi, ini udah hujan nih. Udah hujan. Lembur kita. Lembur. Tahannya. Apanya? Melayang apanya? Pakunya. Sawak sedang masang apa nih? Masang dinding bagi daun yang sudah busuk. Biar hemat ya. Ini dia ada semut gopay dan bujang embing. Yudi ni Jasper. Dan Yudi ni Jasper. Yudi ni. Udah ngeletat ini. Dingin ini. Semuanya kita mau mandi saat sudah siap ya. Dan kita udah basah-basah kedinginan juga. Yuk gas sekarang. Yuk gas. Bajuku. Kalian ambil. Sudah. Aku ambil bajuku. Gimana? Enak kan mandi tempatnya? Enaklah. Dingin. Besok itu kita lagi mandi. Iya. Besok kapan? Kalau kita camping di sini, iya. Baru kita mandi di sini. Itu. Nah, kita masak nasi dulu enggak? Masak nasi dulu. Setelah itu baru kita masak
goreng. Ya, oke. Ayo lah gaskan. Tanpa basa-basi langsung kita gas sahabat semuanya. Yo. Ye, sahabat Kopai. Bujang Kemping dan juga Yudi Nicasper. Saksikan terus gas orang kami. Langsung gas kan. Buka tutupnya Bang Dan. Yes. Buang airnya dulu Bang Dan. Terus lagi Jess, terus. Coba apa Bang Dan? Udah habis. Jangan best tarik ngintip sama CS. Udah kecil lagi CS. Ah lah, masuk ke Bantan. Ayo Bantan, iris. Panjang ini ya. Apa Bang Yudi? Kentang lah. Oh sini kemantu. Mana kater dalam tu? Bercepat kita kan? Iya, kita udah lapar juga nih. Aku agak susah nih mantu-mantu kayak gini Bang Yudi. Aku minum-minum. Enggak usah pakai abang-abang. Casper Yudi, new Casper. Apa artinya itu Bang Yudi? Ah, artinya tanya Andona, dia tahu tuh. Dia udah apa sama aku tuh. Oh iya. Kita apa dulu mana terlihat ini sih cuma ya tutup lagi bisa Yud? Bisa Yud. Kan pintar Yud ini. Yalah. Kayak gitu man? Iya kayak gitu pas. Hati-hati jangan sampai tumbah ya. Bisa ikut cek. Udah masak nanti juga langsung. Gue kan ada sarok lo pada lo. Jadi aku yang dua deh. Yang dua deh. Ini aku gak ada kerja. Apalah kerja aku? Giling cabai. Oh iya cabai. Mana cabai ini? Mana? Oh ini kita giling cabai lah tuh ya. Pakai bawang putih yes. Ah bawang putih. Iya lah. Nanti baru terakhir. Tidak masukkan dalam cabai tuh. Oh iya giling bersamaan. Enak iya. Nanti bawang. Bawang putihnya mana? Bawang putih ini sama aku. Bawang putih ada ini. Cabai rawit ada. Ada ini. Ha. Banyak kan cabai rawitnya. Biar kayak ngopek bawang putih. Biar beda kan yes. Biar enak. Iya, aku ngopek ya. Ngopek lah. Apa jangan nyomi api ya. Jangan banyak-banyak ya. Biar makin putih kita makan bawang putih ini. Enggaklah. Enggaklah. Kalau Yud, kalau bawang putih itu apa tuh Yud biasanya? Untuk penyedap aja itu. Enggak, biasanya itu kalau untuk bawang putih untuk apa nama tuh? Apa? Menjima anak gadis orang gimana tuh? Oh. Apa namanya? Meluluhkan hati anak gadis orang. Itu ilmu Yudi. Ces ha. Ilmu Yudi tuh. Pakai bawang putih katanya. Ambil bawang putih. Jangan sirik ayo. Sabar ya. Kau udah siap, Yud? Tugas kau. Udah, dari tadi lagi. Aduh, cepat ayo. Udah dong. Udah. Coba rasa dulu. Kau nya ya lambat. Bawang putih berapa itu? Udah pas, udah pas. Udah, bawang putih udah. Apa menu kita malam ni? Iya. Weh. Mau enggak? Enggaklah. Menu kita rahasia. Weh. Pokoknya saksi terus keseruan kami di mana pun kami berada sahabat semua. Okay. Iyalah. Gimana? Ah, kurang lagi tu Dan. Okey, dahan. Dikit lagi. Dah. Nanti terlalu asin enak. Jarang-jarang. Kenapa kau kemas masuk gagah kaki?
Kayaknya dah matang ni anda. Coba dirasa dulu. Udah bau-bau apa? Bau angus. Bau gosong. Dah masak, Chef. Iya, sudah masak. Dah lembut. Dah lembut. Oke, okay, Yud, Ilman, dah siap. Oke. Okay. Oke, okay, guys, dah siap. Taruh lagi. Kantangnya mana, Yud? Minyaknya dulu buangan dan. Langsung masuk bandar. Terus mandan. Yud, biasanya di Tuas Ventur, kau lah yang merasakan hangatnya. Oh, ini kentang ya? Ha. Kita rasa dulu ya. Udah panas. Udah panas. Nanti baru enggak? Tunggu bentar lagi, Yud. Tunggu bentar lagi, iya. Nanti, gitu. Sendok itu mana? Oh, iya sendok. Ada, Don. Dalam tas. Dalam tas. Enggak, tas sana. Oh. Diaduk Yudi. Coba rasakan lagi Yud. Coba rasakan lagi. Ini longgar ini, jaga. Tawan. Say hello dulu, sebut kopai. Halo guys. Jangan lupa mampir ya. Banyak yang bilang Yud. Coba lah ajak Yudi, kenapa kamu enggak mau ikut Yud? Ini udah ikut nih, tapi udah ikut. Untuk YouTube kita. Untuk YouTube kita. Yudi kemarin mungkin ya. Belum apa kan, ada waktu kan, sibuk mungkin enggak? Masalahnya gini Don. Apa yang satu tuh uramnya kecil. Maksudnya bukan gitu. Kenapa enggak mau ikut sama aku gitu di YouTube sama Kopai? Tahulah kesibukan itu ada. Oh gitu. Kadang manen ya kan. Yudlah ini apa kita mau masak lagi? Kentangnya udah matang. Udah matang. Udah masuk, Jess, langsung. Minyaknya, Jess. Nanti enak kolesterol gula, kolesterol apa? Kolesterol. Hati-hati, Jess. Hati-hati. Tuh. Apinya udah dimatiin. Langsung aja nanti. Kan kita mau goreng buncis lagi. Masuk langsung buncis. Mantan. Aduklah. Ada lagi gitu. Apa? Yud. Dia tinggal lagi. Coba kau buka sarden. Sarden. Oh iya, sarden. Jangan bukaan. Iya. Kamu buka. Jangan dong. Oh iya. Kan ini taulah. Apa itu namanya, Bang Yudi? Ini kalau bahasa kita dancis, tapi kalau bahasa Indonesia ya sarden. Kasih orang tuh, Yud. Ini dia. Sardennya mana, Yud? Ini sardennya Bandan. Oke. Langsung tuang sini. Tuang semua Bandan. Toko. Tengkal ya. Jangan sampai apa? Hancur. Langsung terus Bandan. Pakai sendok. Enggak, toko aja. Toko Bandan. Tuh je mantap. Terus, Jess. Banyak bagi Yudi. Gila dia. Enak ni kan. Bisa tak? Apa tu Yud? Tapi harga tadi tu. Kurang kerjaan anak ini. Enak tu. Apa? Yudi. Kasih Jess. Lapar kita jadinya bau ya. Menyengat lah baunya kan. Memang apa Yudi ini? Romantis orang ini. Ini tak romantis. Tapi dia sama. Yudi. Orang dua ini nak. Ini dia. Emang udah janjian tadi. Emang jodoh orang ini. Dikasih Paiman. Tengok orang ini romantis. Memang cocok ya kak. Ya kan kami di Toy Ventur ya. Iya lah. Janjian kalian tadi baju merah. Janjian lah. Joget Yudi. Joget. Yuklah. Kena CS gak masal, Jess. Angkat lagi Bang Antan. Mati kompornya. Minyaknya. Nanti enak Bandan. Kolesterol kita. Ini harum kali ini. Harum, wangi. Kalau bahasa kita bau. Jelomak minyaknya adik. Nah, ini bisa berputar-putar ini, ha. Kenapa itu, Jess? Enggak tahu. Enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa minyaknya banyak. Kan nanti kita masukkan kuahnya lagi. Tapi
capek dulu mandan. Sebab dihangatkan dulu. Aduh. Kacau-kacau. Aduk. Aduk. Oh, enak kali ni. Oh, aromanya. Okey, dah Bismar, tunggu dulu. Nanti baru dimasukkan kuah itu. Besarkan apinya, mandan. Ya, besarkan apinya lagi. Udah habis Bismar. Aroma deh. Aroma yang mandan. Memang dua chef ini dan memang paten bari langsung yuk masuk yuk chef Yudin Gaspar mana enggak dari situ aduh oi baik-baik terpincar kita tuh aduh oi enak kan enak ni nama buncisnya kacau langsung nanti baru ya diratakan dulu baru masuk yang lain. Oke, CS. Yes, sarden lagi. Langsung ikannya masuk apa yang di CS? Sardennya. Enak kali ini, CS. Lapar kita. Lapar kan, CS? Mengingat pokok yang bau masakan kita hari ini kan. Oke, enggak bantan. Oke lah. CS oke. Oke kali langsung kita. Oke, bangkit. Kita gas. Langsung aja kita angkat. Masuk semuanya, CS. Baik-baik. Langsung apa? Masuk aja semua. Enggak tumpah nanti. Iya, rapikan dulu kan. Iya, nah, rapikan kayak ini. Kita udah capek-capek masaknya kan. Tumpah nanti. Woi. Menggoda, menggoda. Ih, hati-hati tumpah. Hati-hati tumpah, CS. Itu tembak tidur kita tuh, CS. Iya, aman ini. Nyam-nyam pokoknya. Nyam-nyam dulu Bang Yudi. Nyam-nyam. Macam ini. Nyam-nyam. Asik. Menyayar lagi. Iya, biar sehat kita kan. Segar kita. Sayur itu banyak proteinnya. Ya. Vitamin kayak. Iya. Vitamin apa Yudi? Protein. Buat vitamin aja, apa tuh Wandan? Vitamin E. Kalau itu vitamin E lo. Error. Banyak sayur kita Wandan, benar. Segar. Resep juga kita ada. Jangan ambil pucuk mudanya aja. Selebihnya dibuang. Iya. Kalau enggak pahit nanti. Pahit dia. Ini buah rimbang kalau di kita nih kan? Rimbang. Manfaatnya apa? Banyak lah untuk menghindari penyakit ada juga tuh. Iya, untuk menjernihkan mata. Mata bukannya wortel ya? Enggak, ini juga bagus ini. Itu. Ya coba pegang dulu. Oke, bagus. Iya, sahabat apa bujang camping. Ini, yuk. Jadi ini untuk apa? Mata. Untuk mata. Coba makan. Wow. Berarti hero makannya bang. Nah. Jamin. Coba menghadap kamera. Berderup. Berarti itu kalau mau nengok yang aneh-aneh udah nampak itu. Udah. Kacau. Kacau, guys. Masukkan semuanya dulu. Ini guys. Enggak. Tambah lagi, CS. Oke. Hop. Enaknya, yuk. Wih, menggiurkan. Masukkan bantan semuanya. Wih, jerubung. Ada kuah juga, ya? Ada. Enak kuahnya itu, Dan. Enak, kita tumis air malam ini. Tumis kangkung. Kalau Chef CS ini, jangan ragu lagi, ya. Jangan diragu lagi. Jangan diragu. Jangan ragu, jangan diragu. Assalamualaikum semua sobat-sobat Bujang Camping, Semut Gopay dan Yudino Casper. Ini masakan kita pada malam hari ini yaitu kentang, sarden dan buncis. Tengok nasi kita dulu Yudi, buka. Ini nasi kita dan ini sayur air kita. Ada rimbang, ada kangkung dan pucuk ubi. Ya. Aku dulu ya, Andrian. Berbarisan. Oke. Terus mana? Nanti biar aku ambil ya. Oke. Aman yang di dalam. Diam dalam, karena becek. Becek. Alamanya. Sabarlah. Cepatlah ya. Mak, mana sendok kita ni? Aku ambil piring ah. Oh, ini sendok kita. Ambil untuk aku ni. Andona. Aku ambil untuk Andona. Ambil satu-satu. Ambil sendiri-sendiri ya. Sama kali. Enak nih masakan Bismar.
giliran satu lagi kan. Okey. Ya, okay. Kau diam aja di dalam tu. Kami makan, kau diam aja di situ. Ya. Biar aku ambil yang ini. Karena becek. Cepat. Sabarlah, guys. Ini orang agak lebaran nih, Bon. Mungkin kena. Sabar, Cok. Andona cepat. Ini udah lapar. Dah lapar, Bayman. Wih. Seharian bangun shelter hujan-hujan. Iya, dingin. Mandi sungai tadi enak kali tuh. Segar. Ini bahan tadi udah makan duluan dia. Enggak boleh tunggu kami nanti baca doa sama-sama. Iya, baca doa. Siapa yang mimpin doa nih? Yudi. Nih, Ces. Kita ambil kriuknya bandan. Kriuk. Iya. Hati-hati. Tuh kayak gitu. Lautnya, Ces. Lautnya jangan lupa. Makasih Bang Ari ya. Andona. Andona. Aja salah bilang nama orang. Iya. Ari Andona. Oke. Giliran aku pula. Ambil semuanya, Bayman. Jangan nanggung makan. Iya. Apa? Biar cepat enak, Dok. Enak, Dok. Nanti pagi kita masak nasi lagi. Apa namanya? Ilman nih, Yud. Ambil banyak-banyak biar cepat besar. Gemuk, iya. Gemuk. Gemuk. Dah. Dah. Aku sini duduk nunggu Bayman. Seperti biasa kan. Iya. Cobalah ajak-ajak pemirsa kita, sahabat-sahabat kita. Ajak makan gitu. Oke, sahabat Bujang Camping, Semen Gopay dan Yudino Kasper, ayo kita makan. Sediakan nasi kalian, lauk Jacob. Kalian. Habis itu kita langsung, makan bareng. Langsung makan bersama. Iya. Sebelum itu, ayo kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing. Dipimpin dari Mbak Ilman lah. Ilman lah, Bujang Camping. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Bima rozakana wa kina azabana. Amin. Makan lagi. Ayo, teman-teman semuanya makan. Sahabat semuanya kita makan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya makan jadi vitamin. Amin. Segar kali. Enak ya? Bismar, bagus sekali ini Bismar. Udah cocok. Bismar, udah cocok. Itu makanya udah aku bilang sama Bismar kan. Ya apa? Gak rugi cewek-cewek itu memilih dia. Gak ada ya. Tinggal masak. Udah pandai masak. Senyum-senyum tertulung Bismar. Udah lah. Makan dulu, nanti sesedak. Ayo, ayo. Enak lah. Bang, entah nama CS kita yang masak. Apalah, enggak enak ya. Siapa rasa bumbunya? Otaknya CS. Ini, resepnya. Tapi, ya enak itu. Dona yang kirim cabai. Udah makan mengaji dulu ya. Nanti kita tambuh dulu, teman. Ya, makan-makanlah dulu. Sambalnya. Ini sambalnya. Tambuh. Tambuh. Enak kan, yuk? Nggak bisa berkata-kata. Kemarin waktu kita kolek kemarin, yuk. Apa enggak? Ayam enggak guna ayam? Iya, ayam. Kalau, nanti lagi kita cerita kan? Iya. Sekarang kita makan dulu. Makan dulu. Apa nampak, yuk? Enak, Des. Tunggu, Des. Cepat. Nih. Hati-hati, Des. Apa lagi, Bismar? Jajak, ya. Enak lagi, Bismar. Enak. Tamu lagi, Des. Makanya, Des. Udah ini, rimbang ini. Rimbang. Makan. Sambut dulu, sambut. Cepat. Malu-malu dia. Iya. Yut. Apa? Ya malu. Jok sama Yudi dulu, Bayman. Benar-benar, suak sama Yudi dulu. Woi, sobat. Alhamdulillah. Kencang. Kencang. Jasmin. Alhamdulillah. Dah. Sorry ya. Dah taruh. Cepat duluan. Karena kami lupa buat cangkir, jadi terpaksa kita tunggu.
Sara apa? Sara. Terkikik ni Don. Alhamdulillah. Habis makan kita ngapain lagi? Ngopi lah kita, tapi sebentar istirahat dulu satu jam ya kan. Baru kita. Satu jam. 5 menit atau 10 menit? Satu jam lah yuk. Sesantai lu kan menikmati alam. Kita menikmati keheningan malam tuh, ya. Begitu tenang ini Don. Tenang tuh. Nanti oke minum kopi kita cerita-cerita lah kan. Curhat juga boleh ya, di sini ya, kan. Keluarkan isi hatinya. Boleh tuh. Mau itu sedih, bahagia. Diputuskan barangkali di rumah enggak bisa curhat jadi sama teman. Iya, atau bisa dijuluki gini, Bang. Apa? Broken home. Oh, broken home. Nanti lagi jadi sana. Nantilah baru ke sini. Waktu ngopi ya kan? Iya. Cak luat. Tutup ini langsung saja ngopi. Nanti lagi. Enggak mana baik. Ngopi. Cepat kali ngopinya. Enggak baik lah untuk kesehatan kita. Nasi aja belum turun ke bawah. Santai tuh. Ngopi kita lah ya. Ngopi lah. Ha. Si lain. Dewa gas. Ethan. Kita masuk dulu ya. Ini namanya kopi tanak. Kopi tanak, tuh. Masih oke yuk. Ayo. Bentar aja, Asya. Thank you. Ilman. Oke, makasih. CS Bismar. Dan Yudi New Casper Spesia. Apa ini? Kalau kayaknya gelas. Dah. Oke, sahabat semuanya. Ajak Cez sekali. Ajak Cez. Siapa semuanya? Ajak ngopi. Ajak ngopi bersama. Bersama. Tos lu. Oh. Sudah aku bilang, bawa ke cangkir. Lupa lagi. Enggak apa-apa, kali ini kita beda dari yang lain. Oh. Minum seruput. Ini masih jalan. Bolehlah. Becek juga tempat kita ya, karena hujan tadi tuh. Jadi teman-teman, sahabat semuanya kan, banyak tanya kan. Cobalah ajak si Yudi apa? Yudi takut nih kata orang. Takut kau. Toleh. Apa takut? Takut, Yudi takut. Kalau dia dogel. Jadi teman-teman, ini barulah sempat waktu Yudi ini ya kan, Cez. Kemarin ada Cez ajak kan? Ada. Apa Cez ajak? Camping bersama. Bersama Yudi kan? Ya, sibuk. Tuh. Jadi kita berkolaborasi dengan 3 channel kan? 3 ya, channel. 3 channel. Ada Bujang Camping, Semut Gopay dan Yudi New Casper. Yud, cobalah kasih ke kata atau apa kan? Buat kalian teruslah dukung kami sampai kami menjadi lebih bersemangat lagi, karena tanpa kalian kami bukanlah apa-apa ya kan. Betul sekali tuh. Tanpa kalian kami ini seperti sarok kuaci. Sampah kuaci. Dimakan lalu dibuang. Bak lagang ini juga seperti kacang lupa kulitnya. Nice. Ini besar kali lah. Ingatlah pesan dari saya, tetaplah berada pada jalan yang benar meski orang menganggap jalanmu salah. Tapi kalau memang jalanmu menurutmu itu benar, luruskan dan teruskan. Arah itu kameranya. Yudi Nugasper itu. Yudi Nugasper itu. Kenapa? Dia habis putus cinta itu. Seperti kisah aku dulu tuh. Iya. Curhatlah. Ceritakan. Coba yuk ceritakan dulu. Itulah dulu, dia lagi putus dong. Enggak banyak dia dulu yang pahamnya. Gimana kemarin kenapa bisa putus itu kan? Mau lagi? Bis. Coba cerita lah. Coba cerita. Ya, gini awal mulanya. Kan kita udah terlalu baik dan juga mengasih effort sama dia. Tapi effort kita itu tidak dibalas sama dihargainya. Sakitnya di mana? Di sini sakitnya.
Di mana sakitnya? Di hati. Yun, kalau mencintai orang itu, pilihlah. Jangan asal mencintai orang ya. Nah, betul itu. Kita udah baik sama dia, tuan. Apa yang kita mau, selalu kita kasih. Sabar. Tapi kebaikan dan setia aja tidak cukup untuk dia. Itu. Sabar, karena, yuk, sabar. Karena gini kan, yang ganteng itu lebih diprioritaskan dan juga dihargai. Ganteng dia, man. Ganteng dia, Cez. Jangan aku, dia juga galau itu. Galau. Ini masih galau nih. Jadi buat teman-teman semuanya kan, yang lagi putus cinta, cinta itu enggak selamanya indah, dek. Iya, karena kejarlah cita-cita kalian. Karena cinta itu sudah... udah diatur semuanya. Diatur. Karena... manusia karena... itu hidup berpasang-pasangan. Itu mantap. Pernah. Itu gara-gara apa tuh? Apa masalahnya? Iya, gara-gara apa? Ditinggal nikah. Kita aja bantai. Apa itu? Walaupun masa lalu itu menyakitkan buat kita, tapi enggak apa-apa, ungkapin aja. Tapi yuk, cukup ya. Diri sendiri mungkin. Ya. Gak mau dia apa, privasi, cukup privasi. Gak mau dia publik. Gak mungkin lah dia umbar-umbar gitu. Itu kan masalah pribadi kita. Iya. Tetap semangat ya, Bang Intan. Semangat lah. Beri semangat dulu sama Bang Intan. Buat Intan kan, masih banyak wanita, teman-teman, sahabat semuanya yang mau sama Babang Intan, silakan hubungi. Babang Intan kita. Usah. Sahabat semuanya. Kalian jangan sampok sama ini. Ini dia entah apa ini pikirannya. Enggak, terlalu sakit atau ditinggal nikah atau apa, kita itu enggak tahu ini. Bukan gitu, Yud. Karena mungkin kecapean CS-nya. Bisa gitu. Ya, di karena tadi kehujanan. Iya, kehujanan. Tapi enggak apa-apa. Yud, CS, berangan. Coba kasih lu kata-kata. Apa ada, Don? Apa ada? Ayo, cepat, Yudi. Teruslah berusaha sampai usahamu menjadi nyata. Dan janganlah kalian pernah menghiraukan omongan orang. Karena omongan itulah yang membuat kita lebih bersemangat lagi. Dia mau kopi lagi enggak, Bang? Kopi minum. Udah kembung nih. Apa dia? Kalau kita lebih baik mendengarkan. Kita mendengarkan apa yang diomongkan, enggak motong-motong. Maksudnya kita mendengarkan tapi kita enggak mengatakan gitu. Selesaikan satu-satu. Ngeri kita. Terus gini. Gimana tuh? Nanti kalau kita motong-motong omongan orang enggak menghargai orang. Menghargai orang. Jadi kita mendengarkan aja. Memahami. Maksudnya itu biarlah orang ngomong dulu, nanti baru dipatahkan kalau udah selesai. Nah, itu mematahkan mental. Saya diam bukan enggak semangat, cuman sobat-sobat CS kita ini kan juga pernah mau bikin apa kan, nama apa? Channel gini. Apa ya. Tuh saya. Apa itu? Cucu sayang gua. Berarti kemarin kan Bayman, Yudi, Antan, CS kan. Yudi ini kan mau konten sama nenek dia. Jadi makanya bikinnya itu konten. Tapi enggak jadi neneknya. Kolab sama nenek Yudi. Tapi enggak jadi. Yud, gimana besok kita bawa nenek tersayang Yudi camping? Enggaklah. Tukang masa aja. Orang yang sudah tua itu susah enggak apa. Tembus 2 juta 2 juta penonton, kita bawa nenek Yudi di. Ketawa. Astaga, enggak baik. Enggak baik. Dia udah tua. Enggak boleh bercanda kayak gitu. Terlalu berlebihan Yudi. Iya, kalian itu. Yud, bawa kakek juga boleh. Kakek udah enggak ada lagi. Oh, astagfirullah. Karena apa yang kita perbuat ini bisa untuk menginspirasi anak-anak yang apa ini, Don. Anak-anak bangsa itu. Ya, lebih bermutu dan dia lebih mengenal isi di dalam hutan ini apa-apa aja gitu. Jangan juga di hutan yuk bantu-bantu gitu orang tua atau berkebun gitu. Ya, yang terakhir kita beri pesan kepada semua penonton-penonton kita. Yang pertama, saya itu berpesan tetaplah semangat, apapun masalah di rumah, apapun masalah pribadi, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Dan support terus diri sendiri untuk melangkah ke yang lebih baik. Iya, betul tuh. Apapun yang kalian buat, teruslah berusaha. Karena apa yang kalian berbuat itu ada manfaatnya juga buat kalian. Jangan pernah menyerah, tetap semangat. Tahun baru diawali dengan yang semangat baru. Semangat. Kamu ada enggak kata-kata? Kata-kata. Iya. Berapa kata-kata? Serahlah. Yang penting menginspirasi. Berapa kata-kata? Terus sajalah. Satu kata-kata.
Ya, serahlah. Oh. 2-3 kucing kabur. Cakap. Mari kita tidur. Oh, okay. Sebelum itu kita kami cek lokasi man. Ya, sama siapa? Yudi. Berdua aja gimana atau bertiga? Bertiga. Ah. Bertiga lah. Kan tidur. Kita tiga jan ya. Iya. Ah, ya. Tangan tuh. Baca doa. Coba tengok dia tayut. Aman ranting takut kita nanti kalau ada yang ingat. Nah, aman itu, aman itu, aman. Aman. Coba di belakang yuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semua Gopay, punya camping dan Yudin dan Kasper. Sekarang kita mau survei lokasi apakah aman sekitar. Ya kan Yud? Ya. Coba tengok atas Yud. Atas, ha. Gimana? Aman. Aman. Aman Yudi. Aman. Aman. Takutnya bukan apa-apa kan, takutnya ranting gitu kan. Iya. Coba di samping Yud, salter. Ha. Aman kan? Hutan rimbunnya. Rimbun. Oke, okay, aman. Aman Yudi. Yuklah. Yuk, tidur kita lagi. Tidur kita lagi. Malam udah larut juga. Hati-hati Yudi. Pak Dona tadi mana? Sama nih Dona. Pak Indah juga ada. Hei. Ah. Coba tengok dulu yuk. Apa? Aman. Apa? Coba cari dari situ. Ish. Ayo cepat lari tengok sini yuk. Enggak lah. Rinding gua. Coba tengok. Apa? Lari. Aduh, yalah. Tidur kita lagi. Tak ni merinding nah. Ha, merinding. Ha. Yalah. Ha, aduh. Kok teruslah kau. Iya tadi nampak kan, Man? Nampak. Ha, lari dia yut. Tak ni merinding ni. Kok teruslah kau dan? Iya. Tanya main mah. Kok kau nampak kan? Nampak sekilas kan. Aku nak mau ngomong aku. Ciri-cirinya. Oh, enggaklah diam aja kita. Besok kita okay, baru. Oke, teman-teman, sahabat Semut Gopay, Kujang Camping dan Yudi dan Kasper. Sekarang mata sudah mengantuk dan kami mau tidur. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah nge-support kami dari awal hingga akhir ya. Ya kan Yud? Jangan lupa tutup pintu nanti kan. Ya. Okay. Jangan lupa tetap semangat, tetap fokus. Kalian luar biasa. Oke, okay, salam satu hobi. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup pintu ya, Man. Oke, tutup. Hati-hati, Man. Oh, Allah. Good night. Sampai jumpa kembali. Kita rapikan dulu ya. Ha. Nggak aku bisa sukses begitu pengen rasanya bahagia dan dia dan ngajak nenek pergi ke dokter nikah. Kenapa Mini Yudi malam-malam kebangun ngomong sendiri? Oh ngigau udah tidur lagi dulu.